Handphone turun. Suasananya seperti apa? Suasananya. Handphone turun dong. Witoni cuman lebih ini, lebih apa namanya, lebih sederhana, lebih sepi, lebih intimate gitu. Rangkaian acaranya tadi apa? Biasa seperti yang ini apa namanya, kayak sukeman, terus udah gitu siraman, terus pecahnya apa? Pecah kendi gitu. Kenapa sih sangat khidmat dengan adat Jawa sampai aurel tujuan juga tetap ada tradisi penggunaan Jawa. Kayaknya dari kita dari dulu kayak gitu deh kayaknya ya. Jadi dari emang kayaknya keluarga-keluarga Jawa yang lain juga menggunakan tradisi-tradisi itu. Ini bagus sih, masih menggunakan tradisi-tradisi yang yang seperti orang tua kita lakukan. Ya kita juga udah tua, mungkin nanti saya juga lagi merhatiin nanti kalau mantu juga gitu. Dari kehamilan Aurel yang kedua ini gimana sih melihatnya budayanya sendiri? Seneng lah, maksudnya dia jauh lebih santai gitu, lebih santai. Terus anaknya kan pinter ya, jadi dia nggak ribet gitu. Si Amina juga enjoy, mamanya disiram dia main-main aja di depan gitu, terus udah gitu. Menyenangkan semua hadir ya kan, ada Yanti, Rao, terus Anna, Santi, terus udah gitu Denny, Bapak, Bunda. Bunda gimana nih, ponakan bakal nambah lagi nih? Kalau perlu perintilan banyak banget gitu ya. Seneng-seneng aja, seneng sih, semakin seneng. Yang penting saya lihat adik saya happy, ponakan saya happy. Saya lebih senang lihatnya. Keluarga besar habis semua nih. Keluarga besar ya, alhamdulillah semakin hari semakin baik gitu, semakin menyenangkan gitu. Saya kalau saya kan sebagai apa ya, yang dari jauh yang liatin, yang mendoakan mereka supaya happy. Ujung-ujungnya tuh semuanya pengennya happy. Semoga kalian juga happy. Artinya boleh bilang menyatukan ya, keluarga. Apapun ya itu jalan terus ya Allah, yang penting semuanya apa namanya ujungnya, yang penting itu kan ujungnya baik, happy, berapa semuanya. Ya.